Tepi. Hei, sibuklah. Tepi. Hei. Duduk dia. Duduk. Duduk. Eh. Hei. Hai, Assalamualaikum Adi di sini. Terima kasih untuk korang yang sentiasa menonton video kat channel Adi Jojo ni. Kalau korang wonder dah kenapa tiba aku makan panipuri pula ni. Sebenarnya, kisahnya bermula macam ni. Dan kalau sebelum tengok dulu, terlupalah tekan subscribe, support lah sikit. Ya Allah. Korang tengok ni ramai tapi tak tekan subscribe. Kenapa? Tekan lah, support lah sikit. Bismillah. Flashback. Bismi, nak buat gimana ni? Hari ni kita orang nak pergi Brickfields. Later. Let's go next place. Jom. Oh, dia pergi jom. Itulah. Lepas tu sampai ke sudahnya, tak ada pun bawa kita orang pergi mana-mana. So end up dia aku sendiri hari tu. Tak semalam aku singgah kat Lulu. Jadi bila aku singgah kat Lulu tu aku tengok. Sebenarnya aku pernah beli tau panipuri dekat Lulu. Aku ada post dekat TikTok. Sebab masa tu dia tulis ni, mixed with child water. Itu kelakar. Tapi aku rasa dia dah upgrade panipuri dia. So tak ada dah tulisannya mixed with child water apa semua. And yang menarik ni, first time juga aku jumpa panipuri yang take away macam ni dekat Lulu hypermarket. Mana-mana je ada kot. So aku macam, oh banyaknya Indian dessert. Tiba-tiba aku rasa nak try lah panipuri ataupun gulab jamun dia tulis. Ya ke tulis macam tu. And yang bestnya, dia punya harga ni kira murah juga tau, RM8. Dia ada berapa? Yang bulat tu ada 10. Cuma yang ni tak ada kentang, tak ada bawang. Ini kau kena buat sendiri lah kalau nak lebih advance. Lepas aku nampak South Indian ladu. Ladu dia ni menarik sebab warna-warni aku tengok. Dia bukan tipikal yang saya tengok warna kuning ataupun oranye tu kan. Nak tanya, busu mi tak ada. So aku macam beli je lah. Lepas tu masa aku tengah usia-usia tu kan, brother tu cakap gulab jamun juga nama dia. Apa nama dia ni? Gulab jamun tapi tulis kat atas. Tapi aku tak tahu kenapa. Sebab yang panipuri ni pun tulis gulab jamun juga. Lepas tu brother tu cakap manis gila. Yang mana? Halo. Oh yang macam tu? Tu dengan gula. Punya lah mana. Oh iya. Yeah. Jadi aku lagi lah curious nak try. Dia dah wrap kat luar ni supaya dia tak tumpah lah gula dia tu. Yang ni menarik bagi aku sebab dia warna-warni. Boleh rasa macam-macam lah. Harga dia pun not bad kot. RM10 je. So aku ingat nak rasa mana satu dulu ni. Rasa ni dulu lah. Ini paling menarik sebab dia punya warna-warni tu. Aku rasa ini dulu lah. South Indian ladu. Yang oranye dengan yang kuning ni. Dia ada jual juga berasingan macam ni. So lebih banyak. Kalau yang ni kan 3. Dalam ni ada 5. Itulah sebab kan beza lah ladu dia ni. Tak apalah aku tanya Sumi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Of course. Dia macam ada rasa somehow ada rasa macam crunchy jugalah. Sedap juga sebenarnya. Tak nak cakap apa sebab dia macam aku nak buat perbandingan dengan makanan lain pun tak ada sebab dia macam satu rasa dia sendiri. Dia manis dan somehow hujungnya tu ada rasa macam kacang-kacang sikit. Mula-mula kan kuning ni kacang dal tapi dia tak rasa sangat kacang dal tu. Tapi memang manis. So. Sekejap ini, brother tu cakap yang ni terpaling manis tu. Ada sudu tak? Yang dalam air gula ni, and kalau kau kacau pun, oh, nampak baik kemanisan dia, 1000 kemanisan tu. Ini macam potato je, potato balls. Bismillahirrahmanirrahim. Yes manis, tapi sedap. Yang bulat ni sedap. Rasa dia aku tahu nak cakap macam mana. Apa ni? Tapi sedap. Mungkin sebab itulah Kelate kan makan manis pun tak apa. Mungkin bebas manis juga. Sedap lah yang ni. Aku suka rasa yang bulat ni. Nasi, tekstur dia kat dalam macam tu. Tapi bukan potato. Makan dengan air dia. Sedap weh. Bismillah. Dia rasa tu manis air gula dia tu. Ini kan tadi aku expect sebelum makan. Ingatkan dia kenyal. Macam-macam chewy ke apa. Tak. Yang pasti sedap. Manis. Macam rasa roti pada. Weh manis tu. Okay, ni ladu juga kan nama dia. And dia nampak macam basah sikit sebab ada minyak-minyak tu. Kalau yang ni dia macam lebih kering. Bismillahirrahmanirrahim. Thinking. Rasa apa ni? Dan yang ni dia lagi smooth. Sebab bila kau masuk mulut tu, dia lagi rasa macam kuih tau. Manis juga. Sedap juga. Somehow dia rasa kacang kat dalam. Kacang apa eh? Kacang badam je. Kacang badam je.
manis dia tu memang another level lah. Tapi macam aku tahu, aku tak kisah sangat awal manis tu. Sebab memang dia nama dia, memang nama dia manisan satu. Lepas tu dah biasa makan manis tu. Sebab kuih kat Kelantan pun manis kan. Tapi ni Indian punya kuih. Ha, jangan sama kan? Bukan. Yang ni pun sedap sebenarnya. Tu aku dah rasa warna putih ni apa ni? Kat sini je dua tau warna putih. Satu yang kecil ni. Lagi satu yang satu ni je. So tepi. Hehe. Sibuklah tepi. Heh. Duduk dia. Duduk. Eh, tak suruh kita tengok. Bismillah. Eh, bau dia macam mentega. Wah, mentega Melayunya. Eh. Wow. Yeah. Wih, ni manis, lemak. Macam kau makan butter tau. Ini betul ke nak makan ni? Ke untuk sapu kat mana-mana tu macam? Tak tahulah kalau benda ni untuk sapu, aku tahu aku makan je. Tapi kalau memang macam ni, bagi aku unik sebab dia macam kuih tau. Dia macam manisan lah. Dia manisan tapi dia rasa macam butter. Macam kau makan butter. Rasa buttery dia. Rasa manis, lemak dia. Yang literally macam makan butter tapi sedap. Bagi aku okey, nice. Kau tadi yang kecil, yang ni besar sikit. Lepas tu dia macam kacang kat atas ni. Kacang badam lagi ke. And kalau kat sini macam berlapis-lapis tau. Macam ala-ala kuih lapis macam tu. Kerokan semua ke ni? Bismillah. Oh yeah. Yang ni macam yang button juga. Tapi dia rasa halia. Dia macam halia mix dengan butter. Kuat juga rasa halia tu. Dan ada rasa kacang badam juga. Ini untuk buang angin bagus ni. Bismillah. Rasa butter ginger. Tak buka? Lagi satu tau, diorang ni rasa macam senang nak picit tau. Bismillahirrahmanirrahim. Ni macam mana pula? Macam kek mana? Oh yeah. Itulah macam kek. Yang ni lebih pada rasa kek coklat. Still ada rasa manis tu. Dan dia membersihkan ginger tadi dalam mulut aku. Ni macam sama je. Ni macam sama dengan yang ni. Tapi versi kecil. Dia macam yang ni dengan yang ni tadi. Bismillah. Yang ni lebih kering. Sama je rasanya. Tapi rasa kelapa dia kuat kat sini. Walaupun dia macam kek coklat tadi. Ala-ala rasa kek coklat lah. Aku pun tak sure apa bahannya. Tapi yang ni rasa lebih pada kelapa. So yang hijau ni apa pula? Ada kelapa juga ke? Oh yeah. Manis dan bunyi dia rangup. Ya, manis betul yang ni weh. Yang hijau ni. Dia macam super sweet. Okay, how about the pink? Okay, bismillah. Yang pink ni, kalau benda yang rasa pandan, dia macam warna hijau. Tapi yang ni, warna pink tapi dia macam rasa ala-ala pandan. Ya, selalu yang hijau rasa pandan, warna pink rasa strawberry. Tapi ni warna pink, dia manis, rasa crunchy juga. Tapi yang hijau dia lagi crunchy lah. Dan dia rasa pandan. Menarik lah. Okay, yang ni aku selalu jugalah makan. Yang ladu warna kuning ni. Ladu warna kuning ni, dia macam lebih kurang yang ni. Sebab yang ni nampak moist sikit. Tapi ada jugalah bersinar-sinar tu lah. Bismillah. Walaupun kat luar tu kan nampak macam tak moist. Tapi kat dalam ni, dia quite moist juga. Sedap juga. Bismillah. Oh yeah. Betul manis. Semua ni manis dan aku rasa diorang pun tak makan banyak macam aku ni kot. Diorang mungkin akan makan satu je tu. Aku dah boleh berapa jenis lah aku makan ni. Tapi kan Sumi cakap tu dia punya manisan dia banyak pakai minyak ghee. Macam aku pula selebih di Bali masalahnya. Memang main dia rasa manis. Cuma dia rasa macam ada telur sikit, rasa menyagi sikit. Tu aku memang tak buat research pun. Aku beli aku nak makan je ni, bukan nak buat thesis. So aku beli untuk makan je. And somehow rasa je menarik. Kita kemas jap. Benda ni sebenarnya dia kena campur dengan air sejuk. Tapi packaging lama dia ada. Dia cakap mix with child water. Tapi child water tu at least kau tahu tau apa yang kau nak mix. At least adalah guidelines dia ni macam ni. Kalau kau first time beli macam, pasal aku nak buat apa ni? Apa nak campur, apa tak campur? Tapi sebab aku pernah beli nasi baik, aku dah tahu dah. Sebenarnya kau kena campurkan yang serbuk ni dengan macam asam jawa ni. Kena mix dalam air sejuk. Bismillah. Cukup lah, cukup lah. Sedapnya bau dia. Dia macam rempah ni, macam bau perancah Maggi pada. Tambah lah ni. Lepas tu dia akan jadi kali hijau. Kacau siap. Smell so nice. Bau dia macam rempah. Tapi lebih kepada bau rempah. Tak bau purina pun. Tak silap yang hari tu bau purina kan. Yang kat bawah monorail tu. Sebab yang ni kan dia macam take away. So tak adalah. Macam kedai anti tu ada kentang, ada bawang.
Aku suka bau ni sebab dia masam-masam macam tu. So ni dia ada muruku. Ini aku tahu nama dia apa, tapi macam something macam muruku juga kot. Dia crunchy. Dia kau kena pakai kuku untuk tebuk lubang dia. Tapi kena careful sebab kalau tak dia akan pecah. So kalau tebuk tu masukkan dia punya muruku dekat dalam, susah tau sebelah tangan je ni. Ui, meriahnya. Weh, aku dah tak penuh. Macam mana tak air kalau dah penuh je ni? Tak ada dalam, dia pergi luar. Alamak, mak sangat lama ruku aku. Bismillah. Oh yeah. Dia tak rasa dah ada. Tapi aku tak meruku banyak sangat. So penuh lah. Ni sikit. Tapi kenapa aku rasa dia punya bol ni yang aku beli dulu lagi besar. Ini macam dah kecil dah. Okay, letak air dia. Nah, baru betul. Bismillahirrahmanirrahim. Terasa tu air pudina dia. Sedap. Tak jadi bukan pudina. Dia macam dia rempah. Dia benda yang dia best sebab bila sejuk. Dulu susah nak jumpa ni. Sekarang dah senang, dah bersepah dah. We are Malaysian. We love Indian food. Yeah. Dia punya rasa tu sangat rangup. Yang sebab dia punya yang bola tu pun aku tak ramai dia apa. Yang luar dia rangup, yang dalam dia pun very crunchy. Dia rasa berempah sebab air hijau ni. And rasa sejuk sebab menggunakan air yang sejuk. Yes, jangan guna air biasa tau. Kena pakai air sejuk. Lepas tu tak payah nak kacau pakai tangan yang macam korang selalu anjing tu. Sebab apa? Shake je pun. Kacau pakai tangan buat apa? Nice. Lulu pun banyak pilihan and quite good juga kalau nak try Indian sweets. Sebab aku bukan Indian tapi setakat bagi aku rasa ni sedap lah. Kalau bagi Indian sebenarnya rasa mungkin dia akan tahu lagi nak lagi sedap, lagi better kan. So aku dah makan 3 dah. Aku pun dah kenyang dah. Manis betul ni hari ni. Pagi terlebih gula dah ni. So thanks for watching guys. Kalau korang suka jangan lupa klik like and subscribe. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye.